Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Nadir Shah Hussein. Buku ini sangat menarik dari segi judul. Beliau menamakannya dengan Islam Yes Khilafah No. Dapat dilihat secara langsung. Buku ini ditulis oleh beliau dalam upayanya merespon arus gelombang perjuangan syariah dan khilafah yang tengah gencar diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Hizbut Tahrir Indonesia. Sebenarnya judul yang dikemukakan oleh beliau dengan menempatkan Islam Yes Khilafah No sesungguhnya pernah diungkapkan hal yang serupa oleh Nur Kholis Majid pada tahun 1970. Ketika itu pada acara Halal Bin Halal, beliau mengatakan di depan kader himpunan mahasiswa Islam yaitu HMI, beliau mengatakan Islam yes, Partai Islam no. Nah, pernyataan Nur Kholis Majid ini juga sempat menggegerkan publik, di mana ketika itu seolah-olah beliau memberikan sebuah perasaan pesimisme terhadap kebangkitan partai-partai Islam yang ada di parlemen. Saudara-saudara yang berbahagia, buku ini setebal 356 dengan menampilkan 5 segmen. Pertama dimulai dari penggambaran beliau terhadap masa transisi pemerintahan Islam dari Abbasiyah, kemudian Umayyah, sampai pada pembahasan terakhir yakni menyinggung persoalan ISIS dengan khilafahnya, kemudian ditutup dengan pembahasan terkait dengan bendera Tauhid. Saudara-saudara yang berbahagia, pertama kita akan memulai pembahasan ini dengan membandingkan apa yang dikemukakan oleh Dr. Nadir Hussein. Beliau membangun sebuah premis khilafah yang dikemukakan oleh beliau adalah khilafah yang di dalamnya terjadi pemberontakan, perang persaudaraan, bahkan pembunuhan dan pertumpah darahan. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa khilafah yang diperjuangkan oleh generasi pada saat ini juga khilafah seperti dahulu terjadi pertumpah darahan, peperangan, bahkan pembunuhan sesama saudara. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kita tidak layak menghakimi sebuah sistem dengan acuan sejarahnya. Kalau kita mau jujur dan objektif menilai permasalahan ini, maka kita akan berkesimpulan bahwa kehancuran dan malapetaka yang terjadi di dunia ini sesungguhnya berawal oleh sistem demokrasi. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap matinya setengah juta masyarakat Irak? Siapa yang harus bertanggung jawab pula atas terjadinya peperangan pertama, kedua, yang mengorbankan tidak lebih 65 juta nyawa manusia melayang tanpa dosa? Siapa juga yang harus bertanggung jawab terhadap bondar-bandir Amerika Serikat dengan mengebom Nagasaki dan Hiroshima? Semuanya adalah negara-negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi. Mendudukkan khilafah sebagai sistem yang akan melahirkan peperangan adalah kesalahan yang fatal. Ya, kita memang mengakui bahwa ada pernah terjadi dalam sejarah kekhilafahan peperangan, pertumpah darahan, perang persaudaraan, tapi kita akui itu bukan sebagai hukum, tetapi sebagai kesalahan penerapan syariah Islam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, maka harus dibedakan antara penerapan syariah Islam dengan
syariah Islam itu sendiri. Makanya kita umat sekarang ini, khilafah yang ingin kita tuju sesungguhnya tidak lagi merefer kepada Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah, tetapi kita langsung merefer kepada Khulafaur Rasyidin. Karena disitulah fungsi ijma, kesepakatan para sahabat, yakni mengambil seluruh apa-apa yang pernah mereka praktekkan. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwa para khalifah yang memimpin negara Islam pada zaman dahulu bukanlah manusia yang suci. Ya, kita memang menyadari bahwa para khalifah itu bukanlah malaikat, bukanlah para nabi yang terbebas dari kesalahan. Makanya kalau kita menyadari bahwa para khalifah adalah manusia biasa seperti kita, paling tidak mereka menjalankan sebuah sistem pemerintahan yang betul-betul berasal dari Yang Maha Pencipta, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka ambil paling tidak meminimalisir kejahatan yang akan ditimbulkan oleh para khalifah dan sistem pemerintahan Islam itu sendiri. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemudian yang ketiga, judul buku ini tidak sesuai dengan isinya. Artinya, di dalam buku ini beliau banyak berbicara tentang persoalan khalifah, tapi justru mengabaikan khilafah. Artinya, yang tepat untuk judul buku ini sesungguhnya bukan Islam yes, khilafah no, tetapi Islam yes, khalifah no. Nah, karena yang dibicarakan dalam buku ini bukan persoalan khilafah, tetapi lebih cenderung kepada banyaknya para khalifah yang memang keluar dari manhaj kenabian. Tetapi beliau kurang menyinggung masalah sistem pemerintahan khilafah ini, sehingga kesimpulan yang diambil oleh beliau adalah seolah-olah khilafahlah yang bersalah dan bertanggung jawab terhadap malapetaka yang terjadi pada sistem pemerintahan Islam. Saudara-saudara, kemudian yang terakhir terkait dengan problematika bendera tauhid yang dilakukan oleh sebagian orang, apalagi bendera itu diasosiasikan sebagai bendera kelompok tertentu. Kita ingin mengatakan bahwa argumentasi atau pernyataan semacam itu adalah pernyataan yang ahistoris, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Karena bendera tauhid yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah merupakan bendera yang dimiliki oleh umat Islam di seantero penjuru dunia. Tidak peduli apakah dia ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, khususnya seluruh umat Islam di dunia berhak menyandang dan memakai bendera tauhid sebagai lambang persatuan sesama mereka. Saudara-saudara yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan lain kita akan membahas buku-buku yang dapat dikategorikan sebagai buku-buku yang memang berhaluan berbeda dengan para pejuang syariah dan khilafah. Sehingga dengan itu kami sesungguhnya berharap dengan adanya video-video semacam ini memberikan pemahaman, memberikan pendidikan kepada kita pentingnya bantahan terhadap buku-buku yang memang dianggap keluar dari manhaj pemahaman para ulama-ulama terdahulu. Semoga memberikan manfaat. Semoga kesalahan yang kami perbuat dalam video ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada sepatah kata yang terselip bernuansa dosa, semoga Tuhan memaafkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.